السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada video sebelumnya kita telah memperoleh rumusan dari setiap gaya yang bekerja di setiap sisi fluida ya. Jadi ada gaya normal yang bekerja di bahagian kanan dan kiri dari fluida. Jadi dalam hal ini kita gambarkan fluida sebagai kubus yang sangat kecil sekali ya. Kemudian ada gaya-gaya yang bekerja untuk setiap sisi fluida. Nah, gaya normal bekerja pada bahagian kanan dan kiri fluida, sementara pada bahagian atas dan bawah fluida bekerja shear stress ya, yang tentu saja memiliki perbedaan dalam arah dan kecepatan fluida, sehingga disebut dengan shear stress ya, atau stress geser ya, stress geser. Jadi di sini dituliskan ya, rho densitas fluida ya, yang bekerja dalam arah x ya. Kemudian ini ada komponen gravitasi, namun komponen gravitasi bekerja dalam arah x ya. Kemudian dikali dengan volume ya. Volume itu adalah ya. Jadi ketika kita ingin menghitung volume ya, kita melakukan ya, perkalian ya, untuk setiap arah ya, atau setiap dimensi dalam sebuah ruang ya. Dalam hal ini ruang tersebut berbentuk kubus ya, yang memiliki arah x, y dan z ya. Jadi dalam hal ini ya, densitas rho ya, kemudian ada komponen gravitasi yang bekerja dalam arah x ya, kemudian dikalikan dengan volume. Volume adalah x dikali y dikali z. Karena mengalami perubahan ya, maka ditulis menjadi dx, dy, dan dz ya. X dalam arah horizontal ya, y dalam arah vertikal ya, z, maaf, y ini ya, dalam hal ini ya, kita gambarkan sebagai lebar fluida ya. Kemudian z ya, bekerja terhadap arah vertikal ya, apakah ketinggian atau kedalaman ya. Nah, di sini ya, pada video sebelumnya untuk setiap gaya yang bekerja di seluruh sisi fluida telah kita rumuskan ya. Kemudian ingat gaya yang bekerja di seluruh sisi fluida kemudian kita jumlahkan ya, dan kita peroleh ekspresi matematis berikut ya, di mana untuk gaya normal sigma xx ya, yang bekerja pada bahagian kanan fluida ditulis x plus dx dikali dengan dy dikali dengan dz, kemudian dikurangi dengan gaya yang bekerja pada bahagian kiri fluida ya. Jadi ada gaya normal yang bekerja pada bahagian kiri fluida, kemudian kita tulis sigma xx ya, fungsi x atau dievaluasi terhadap x dikali dengan dy dikali dengan dz ya. Jadi untuk gaya normal ya, ini ada gaya yang bekerja pada bahagian kanan, ada gaya yang bekerja di bahagian kiri ya. Untuk gaya yang bekerja di bahagian kiri ya, kemudian di sini kita tulis dengan tanda negatif. Ingat arahnya bergerak menuju ke arah negatif, sementara ketika ada gaya normal yang bekerja pada bahagian kanan fluida ya,
arahnya adalah positif. Sehingga di sini kita tulis, ketika kita gabungkan seluruh gaya yang bekerja untuk setiap sisi fluida, maka kita tulis ya plus, karena bergerak dalam arah positif, minus karena bergerak dalam arah negatif ya, di bagian kiri fluida. Demikian juga untuk bagian atas dan bawah ya, Y ya. Jika atas maka bernilai positif ya, jika bawah ya, ada gaya yang bekerja di bagian bawah fluida maka bernilai negatif. Demikian juga dalam arah Z ya, Z depan dan belakang ya. Di depan bernilai positif, belakang bernilai negatif, kemudian ya dikalikan dengan dx dy ya. Nah ini sama dengan rho ya, dikali dengan volume dikali dengan percepatan dalam arah x ya. Nah kemudian ya kita bagi dengan volume ya. Ingat pada video-video kita sebelumnya ya, itu a sama dengan f per m ya. Namun seluruh gaya yang bekerja di setiap sisi fluida itu dibahagi dengan volume ya, volume ruang atau volume dari kubus, sehingga di sini ditulis dx dikali dy dikali dz ya, v ya. Sehingga ketika dibagi dengan volume untuk setiap suku ya, dari gaya-gaya yang bekerja pada seluruh sisi fluida, maka ya, kita tulis di sini ya, rho dx dy dz dikali dengan dx dibagi dengan dx dy dz ya. Demikian juga untuk gaya normal yang bekerja dalam arah kanan dan kiri fluida ya, sigma xx ya, fungsi x plus dx dikali dengan dy dikali dz, atau sigma xx ya, dievaluasi terhadap x plus dx dikali dy dz juga dibagi dengan volume. Volumenya apa? Perkalian dx ya, perubahan dalam arah x dikali dengan perubahan dalam arah y dan dikali dengan perubahan dalam arah z. Kemudian demikian juga dengan gaya normal yang bekerja pada bahagian kiri fluida, demikian pula dengan gaya yang bekerja pada bahagian atas dan bawah fluida, demikian pula dengan gaya yang bekerja pada sisi depan dan sisi belakang fluida. Nah, setiap suku atau setiap ruas dalam ekspresi matematis ini ya, itu dibagi dengan volume, sehingga ketika dibagi dengan volume ya, di sini ya rho dx dy dz ya dibagi rho dx dy dz dikali gx dibagi dengan dx dy dz ya, berarti ketika kita bagi dengan volume ya, ini pada bahagian atas ya, atau pembilang ini ada perkalian volume juga, perkalian dengan volume dx dy dz, sehingga dx dy dz dibagi dengan dx dy dz akan bernilai 1 ya, sehingga persamaan ini ketika kita bagi dengan volume ya, ini juga dx dy dz ya. Kemudian di sini ada dy dz, jadi dy dz nya ya, dibagi dengan dy dz bernilai 1, sehingga ketika kita bagi dengan volume ya, maka nah seperti ini kita coret ya, kita coret juga dy dz terhadap dx dy dz ya, jadi dy dz nya kita coret, kemudian ini juga dy dz nya kita coret ya, dx dz ini kita coret ya, dx dz tinggal dy ya, kemudian dx dz ya dicoret, kemudian tinggal dy. Demikian pula dx dy ya, ketika dicoret tinggal dz ya, ini juga ya. Kemudian pada ruas di sebelah kanan ya, dx dz ya, ketika kita coret ya, yang tinggal hanya dy atau perubahan dalam arah y ya. Sehingga ketika kita sederhanakan persamaan ini maka menjadi nah seperti ini ya, jadi densitas di kali dengan komponen gravitasi dalam arah x ya, plus gaya normal ya, yang bekerja pada bahagian kanan ya,
di sini diekspresikan dengan sigma xx dievaluasi terhadap x plus dx terhadap dx ya. Kemudian ini pada bahagian kiri ya, atau gaya normal yang bekerja di sisi kiri fluida ya, bernilai negatif ya pada bahagian kiri. Jadi ditulis di sini sigma xx ya dievaluasi terhadap x atau fungsi x terhadap dx ya. Nah, dx sebagai penyebut di sini kita peroleh setelah kita coret ya. Nah, ketika kita coret ini ya, maka yang tinggal hanya rho dikali dengan gx ya bagi 1. Demikian juga dengan setiap ruas dari ekspresi matematis yang ini ya, ketika kita coret dy dz yang tinggal hanya dx ya. Demikian juga ketika kita coret dx dz yang tinggal hanya dy. Demikian pula ketika kita coret dx dz ya pada shear stress ya yang bekerja di bagian bawah fluida yang tinggal hanya dy. Demikian pula dengan shear stress yang bekerja pada bagian depan dan belakang fluida, ketika kita coret dx dy yang tinggal hanya dz. Demikian pula dengan ekspresi matematis di bahagian kanan ya, rho dikali dx dikali dy dikali dz dikali ax ya. Kemudian kita coret di sini ya dx ya, karena memiliki ekspresi yang sama, dx kita coret, dz di atas dengan di bawah kita coret, yang tinggal hanya dy ya. Sehingga ketika ekspresi matematis tersebut kita coret ya, kita sederhanakan ya, dengan melakukan eliminasi ya, maka yang tinggal hanya ekspresi matematis berikut ya, dimana di sini ya, gaya normal kemudian shear stress yang bekerja pada bagian atas dan bawah fluida dan shear stress yang bekerja pada bagian depan dan belakang fluida. Nah, di sini ekspresi matematis berikut setelah kita lakukan eliminasi maka menjadi rho dx plus, ini gaya normal yang bekerja pada bagian kanan dan kiri fluida, ditulis sigma xx fungsi x plus dx terhadap dx dikurang sigma xx ya fungsi x terhadap dx. Kemudian ada shear stress yang bekerja pada bagian atas dan bawah fluida ya, tau yx fungsi y plus dy ya, terhadap dy dikurang ya tau yx fungsi y terhadap dy plus tau zx fungsi z plus dz terhadap dz dikurang tau zx fungsi z dx dy terhadap dz. Nah, ini merupakan shear stress yang bekerja pada bahagian depan dan belakang fluida sama dengan rho dikali dengan percepatan dalam arah x. Nah, ini ya, ketika kita coret, nah di sini dy-nya juga kita coret ya. Dy-nya kita coret, yang tinggal hanya rho d kali ax ya. Nah, ini. Kemudian ekspresi matematis sebelumnya karena ini dibagi dengan 1 ya, maka kita sederhanakan menjadi berikut ya. Nah, kemudian kita sederhanakan kembali ya, ekspresi matematika, maaf, ekspresi matematika ini ya, dimana di sini ya dx-nya sama ya untuk gaya normal yang bekerja pada bagian kanan dan kiri fluida ya, kemudian ini dy atau perubahan dalam arah y juga sama ya, ketika ada shear stress yang bekerja pada bagian atas dan bawah fluida, demikian pula dengan dz ya. Shear stress yang bekerja pada bahagian depan dan belakang fluida ini sama-sama dx, sama-sama dy, sama-sama dz, kita sederhanakan menjadi seperti ekspresi matematika yang terlihat di layar handphone Anda ya. Jadi hanya
the X, the Y dan the Z. Ya. Nah, kemudian ketika DX ini ya mendekati 0, ya, ketika DX mendekati 0, DX kemudian juga DY dan DZ ya. Nah, ya, ketika DX, DY, dan DZ mendekati 0, ya, mendekati 0, sehingga persamaan ini ya, menjadi seperti ini, ya. Jadi, ketika DX, ya, DY, dan DZ itu mendekati 0, yang tinggal hanya sigma xx ya, fungsi x dikurang sigma xx fungsi x ya terhadap dx. Demikian pula dengan shear stress yang bekerja pada bahagian atas ya, dan bawah fluida menjadi tau yx ya, fungsi y dikurang tau yx fungsi y terhadap dy ya. Demikian pula dengan shear stress yang bekerja pada bahagian depan dan belakang fluida ya. Ketika DZ mendekati 0, DX, DY, dan DZ mendekati 0, maka yang tinggal hanya ya, tau ZX fungsi Z, ya, dikurang tau ZX fungsi Z terhadap DZ. Sama dengan rho dikali percepatan dalam arah X. Ya. Nah, ketika DX, DY, dan DZ itu mendekati 0, maka persamaan ini menjadi seperti ini. Ya. Di mana ditulis ya rho dikali dengan gx ya komponen gravitasi dalam arah x ditambah dengan diferensial ya gaya normal ya sigma xx plus ya diferensial ya, shear stress pada bahagian atas dan bawah fluida ya. Jadi ketika dy-nya menjadi 0 maka persamaan sebelumnya ya, ditulis dalam bentuk diferensial sebagaimana berikut. Ya. Do tau YX terhadap do Y ya, plus do tau ZX terhadap do Z. Ya, seperti ini ya. Jadi, persamaan sebelumnya ya, ditulis dalam bentuk diferensial. Ketika DX, DY, dan DZ mendekati 0 ya. Nah, jadi persamaan sebelumnya kita sederhanakan dan kita tulis dalam bentuk diferensial ya. Sehingga di sini ada rho dikali dengan percepatan gravitasi ditambah dengan gaya normal ditambah dengan shear stress yang bekerja pada bahagian atas dan bawah fluida ditambah dengan shear stress ya, dalam bentuk diferensial yang bekerja pada bahagian depan dan belakang fluida. Kemudian ingat ya di sini rho dikali AX. Pada video sebelumnya AX itu adalah lokal ya. Lokal akselerasi ditambah dengan suku konsentif. Ingat video kita sebelumnya ya di mana AX ya diekspresikan secara matematis menjadi DU DT ya yang merupakan lokal akselerasi ditambah dengan suku konvektif U do U do X plus V do U do Y plus W do U do Z. Nah, jadi jika belum tahu ya silakan review video kita sebelumnya di mana AX itu digambarkan atau diekspresikan secara matematis lewat persamaan berikut. Ya.
Nah, kemudian ini ya persamaan gerak dalam arah X, demikian pula dengan persamaan gerak dalam arah Y ya. Di sini kita ganti ya, gaya normalnya bekerja dalam dimensi Y atau dalam arah Y ya, sehingga di sini ditulis ya persamaan geraknya menjadi rho GY ya, artinya komponen gravitasi dalam arah Y ya, ditambah dengan gaya normal yang bekerja dalam arah Y, kemudian ada dua shear stress yang bekerja dalam arah Y ya, pada bahagian atas bawah dan depan belakang. Demikian pula dengan lokal akselerasi ditambah dengan suku-suku konvektif ya, karena dalam arah Y maka di sini tulis menjadi dv dt. Kalau sebelumnya dalam arah X ditulis du dt, dalam arah Y ditulis dv dt. Demikian pula untuk persamaan gerak fluida dalam arah Z ya. Di sini kita ganti saja ya. Kalau dalam arah X ya menjadi seperti ini, dalam arah Y ya, menjadi seperti berikut ya. Jadi gaya normal dalam arah Y, ada shear stress dalam arah Y, kemudian ada lokal akselerasi dalam arah Y ditulis dv dt, kemudian ada suku-suku konvektif yang bekerja dalam arah Y ya. Demikian pula jika ada persamaan gerak yang bekerja dalam arah Z, maka ditulis ini gaya normal ya, diferensial sigma xz terhadap dx ya, ditambah dengan diferensial shear stress ya, baik dalam bahagian, baik pada bahagian atas bawah atau pada bahagian depan belakang dari fluida ya. Jadi notasinya diganti, kalau sebelumnya x dan y ini menjadi z. Demikian pula dengan lokal akselerasi dengan suku-suku konvektif ya. Dimana ditulis di sini, kalau sebelumnya untuk X ditulis du dt, untuk Y ditulis dv dt, untuk Z ditulis dw dt ya, ditambah dengan u dou w dou X plus u dou w dou Y plus w dou Z ya. Nah, saat kita telah memiliki ya, keseluruhan ya, persamaan gerak untuk setiap arah, baik itu X, baik itu Y, baik itu Z, maka persamaan gerak fluida ditulis sebagai berikut. Ingat ya, persamaan ini diperoleh dari hasil resultan gaya-gaya yang bekerja untuk setiap sisi fluida. Ya, di sini ada gaya normal, kemudian ada shear stress pada bahagian atas bawah, pada bahagian depan belakang, yang bekerja dalam arah X ditulis dalam ekspresi matematis berikut ya. Ini lokal akselerasi dan suku konvektif. Ketika bekerja dalam arah Y maka ditulis sebagai berikut. Ketika bekerja dalam arah Z ditulis pula sebagai berikut ya. Nah, kemudian di sini ya kita memiliki ya yang diturunkan dari fluida Newtonian ya, di mana sigma xx itu sama dengan minus p plus 2 mu dou u dou x ya. Kemudian untuk sigma yy artinya gaya normal yang bekerja dalam arah y, sigma zz ya, gaya normal yang bekerja dalam arah Z ditulis ya, minus P plus 2 mu dou W dou Z, karena bekerja dalam arah vertikal ya, Z ya. Kemudian ini bekerja dalam arah Y, dou V dou Y ya. Nah, di sini ada pula ya, jika shear stress dan bekerja dalam arah X, Y dan Z, maka ditulis ya mu ya, kemudian dalam kurung dou u dou y plus dou v dou x ya.
Demikian pula shear stress yang bekerja dalam arah Y dan Z, ya. Sehingga ketika kita memiliki rumus berikut, ya, yang diperoleh dari fluida Newtonian, ya, dan kita lakukan substitusi ke dalam persamaan gerak, ya. Kalau di sini sigma xx, kemudian ada diferensial do tau yx, ya, kemudian ada diferensial do tau zx, ya, di mana untuk setiap gaya-gaya ini, ya, ditulis sebagai berikut, ya, sigma xx sama dengan minus p plus 2 mu do u do x, ya. Kemudian di sini tau yx sama dengan mu do u do y plus do v do x, ya. Demikian pula tau zy tau xz, ya. Ketika setiap rumusan gaya-gaya berikut diketahui dan kita lakukan substitusi ke setiap, ya, komponen persamaan gerak dalam arah x, y, dan z, ya, maka akan menghasilkan persamaan yang telah disubstitusi dengan menggunakan fluida Newtonian. Ya. Namun sebelum kita sampai ke solusi dari persamaan gerak, ya, yang menjadi persamaan Navier-Stokes telah melibatkan fluida Newtonian, tugas Anda adalah melakukan substitusi persamaan-persamaan berikut, ya, ke dalam persamaan gerak, ya, dalam arah x, y, dan z. Ingat, ya, ini ada persamaan gerak dalam arah x, ada persamaan gerak dalam arah y, dan ada persamaan gerak dalam arah z. Ya. Kemudian untuk setiap gaya, ya, di sini ada suatu persamaan yang menggambarkan gaya yang bekerja, ya, untuk setiap arah, ya, di sini sigma xx, kemudian tau yx, tau zx, sigma xy, tau yy, tau zx, sigma xz, tau yz, tau zz. Nah, di sini telah dituliskan, ya, untuk setiap penjabaran rumus dari seluruh gaya yang bekerja pada kubus untuk setiap sisi fluida, apakah pada bahagian samping kiri, samping kanan, atas, bawah, depan, dan belakang. Jadi Anda tinggal mensubstitusikan saja persamaan ini ke persamaan gerak untuk setiap arah, ya, baik itu x, y, dan z. Artinya silakan substitusi ke persamaan sebelumnya. Persamaan sebelumnya apa? Persamaan sebelumnya adalah persamaan gerak fluida untuk setiap arah, maka dalam arah x, y, dan z. Itu menjadi tugas Anda. Jadi silahkan dicatat terlebih dahulu persamaan gerak dalam arah x, y, dan z berikut, ya. Saya tunggu. Oke, setelah Anda mencatat persamaan gerak, ya, yang bekerja dalam arah x, y, dan z, silakan Anda mencatat, ya, setiap komponen gaya yang bekerja pada setiap sisi fluida. Berikut, saya tunggu, ya. Setelah Anda mencatat persamaan ini, kemudian substitusi ke persamaan gerak ini, ya, yang bekerja dalam arah x, y, dan z, ya. Kemudian silakan substitusi persamaan-persamaan ini ke persamaan sebelumnya. Apa persamaan sebelumnya? Persamaan sebelumnya adalah persamaan gerak untuk setiap arah, baik x, y, dan z. Dan ini menjadi tugas Anda. Silakan disubstitusi sehingga kita akan memperoleh solusi dari persamaan gerak yang selanjutnya disebut dengan persamaan Navier-Stokes. Demikian, ya, kuliah kita. Sampai ketemu pada video kuliah kita selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.